السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وواله. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، آتني محبتك ومعرفتك. المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا ووسيلتم بيننا وبين الله Pengerasa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajil Arifin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Qari kita Al-Mukarram Haji Abdul Aziz, beliau dengan barokah Pengerasa Abah telah mengikuti MTQ tingkat internasional di Kuala Lumpur dan beliau mendapatkan peringkat juara. Ayat yang dibacakan adalah surat Al-Hasyr 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita sekalian, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah ketakwaan tersebut dilanjutkan dengan perintah muhasabah. Salah satu kegiatan penting bagi seorang mukmin, khususnya orang yang belajar tarekat, adalah muhasabah. Ini sering disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Apa muhasabah itu? Berhitung. Wal tanzur lan becik aningali opo nafsun awak-awakan suici maing perkara kodamat kang wis andinginaken yesi nafsu ligod kadue esok cek logat pasantren salap kitu. Paham salaria henteu? Kenapa itu paham ke? Ngahormat nubuga pulo Luasari hek. Sebelum saya lanjutkan, maaf, saya mohon doa kepada ibu dan bapak sekalian. Sehubungan salah seorang wakil talqin, kita sedang dalam keadaan sakit parah, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Abdul Salam Nasution SH, masih dirawat di Bandung, masih di ruang ICU. Begitu juga Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Yusuf Hamzah, beliau dalam keadaan pemulihan. Semoga khususnya beliau berdua, umumnya seluruh yang sakit di kalangan kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wal tanzur, dan harus mampu memandang, melihat. Siapa nafsun, setiap nafsu, setiap manusia. Kalau kita di sini hadir 10 ribu saat ini, maka 10 ribu kita semua harus mampu tanzur. Hintanur jaksuna, tanur jaksuna mamlak parek. Dari munur deh. Tanzur diambil dari nazoro, dijadikan fi'il amar bil adawat pakai lam wal tanzur. Tak ngalogatan ku jawana pakai becik. Harus, tidak boleh menolak dan jangan mengelak kalau mau selamat. Apa yang harus dipandang, yang harus diteliti, yang harus dikaji? Ma, umum, perjalanan, kodamat yang telah dilalui oleh si nafsu tersebut. Detik yang sekarang kita sedang hidup bukan detik yang barusan.
Menit yang sekarang bukan menit yang tadi. Jam yang sekarang bukan jam tadi. Sekarang sama-sama 8:30, bukan 8:30 yang tadi malam. 8:30 siang sekarang bukan 8:30 yang kemarin. Hari Senin yang sekarang bukan Senin yang kemarin. Senin sama Senin, 9:30, tapi beda. Sampai di mana kita perlu melihat perjalanan yang telah kita lalui? Tidak cukup hanya memandang sampai tahun kemarin. Tidak cukup hanya memandang sampai kelahiran. Tidak cukup hanya sampai kita di dalam rahim. Tapi tariklah benang panjang. Suka disebut merah ya. Gak tahu siapa yang mulai itu kalimat jadi benang merah gitu. Kenapa gak benang kuning aja ya? Atau benang hijau? Benang tersebut ditarik begitu panjang sampai kepada Bad'ul Khalqi. Nancenece? Hardian tong. Kardincan. Alhamdulillah. Pajajian wakalaka alhamdulillah jadi ayah pegawaian bidang ilmu dakwah profesornya. Amun geus ngarti kabeh naon prangkeun. Nuhun ah. Hayo urang mundur. Melihat ke belakang. Detik nu kaliwat, menit nu kaliwat. Terus naon deh? Jamreun. Jam nu kaliwat, poe nu kaliwat, minggu nu kaliwat, bulan. Ah gitu sapotong ewang cing adil hirup. Belikan dia. Detik nu kaliwat, menit, jam nu kaliwat, cerdas. Minggu nu kaliwat, bul, tahun nu kaliwat, windu nu kaliwat, abad nu kaliwat, nges lanan. Terus kudu diinget-inget keur urang di jero beuteung. Mame asup kana jero beuteung. Badan urang tadina teh saripati kadaharan, memeh jadi kadaharan. Tadina tatangkalan. Memeh jadi tatangkalan, tadina taneuh heula, memeh jadi taneuh. Tadina adalah buih. Zabdah memeh jadi zabdah, tadina tina nur, nur teh nur cahaya, memeh jadi nur Muhammad, tadina teh nur jamalillah, nepi tah makodamat nepi mun kitu the end. Naon teh eta teh nyaho? Ah kan nu paling terloba profesor loba doktor tadi tukang ah genah ngomong hareupeun nu pinter mah mun salah sok diomekeun. Ayo orangnya sok lebih resep ngomong harapun nu bodoh. Salah diantepan malah dituturkan. Atau dolun mudil ngaco jeung moal ngaco ka batur. Bunga ingat duh ngomong harapun nu pinter mah sieun salah. Kudu atoh nyaeta. Mun salah diomekeun. Ngan ngomekeun nana deui. Tong sok kacampuran jurig. Ya bisa lila bisa pake senyum lah ngomekeun nana. Yumah salahna 5 perakun dihukumna muni 2000-an teu adil nya. Baik. Itu badan mah kitu. Kumaha perjalanan roh sarua. Masuk pada pembahasan roh. Kita mundur melihat perjalanan diri kita sampai di perut ibu. Dari perut ibu ke sana ada jalan cagak. Kalau ruh tidak diproses melalui bumi, tetapi ruh memang langsung diciptakan dari nuru Muhammad
banyak orang sekarang yang tidak percaya, menganggap ini adalah Israiliyat, dongeng jijieunan Bani Israel. Hegae kumaha maneh. Dipaksa-paksa ke diberi pengertian, ayo mau ngerti. Pak Jajan percaya, percaya banget. Kenapa percaya? Sebab yang memberi informasinya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kitab apa? Sirul Asrar. Kenapa percaya? Karena beliau wali. Bukan hanya tukang wacana. Lain jago maca. Lain tukang utak-utak. Tapi orang yang terjun, praktisi, membuktikan. Bayangkan, Sirul Asrar itu bukan kitab culak-colek, tetapi pengalaman beliau. 25 tahun berkhalwat di Irak. Teu papanggih jeung jelema. Pajajan mun ditahriadoh kitu ku pangersa Abah Jen, wayahna sia 25 tahun teu papanggih jeung jelema. Duh. Sanggup teu euy? Henteu. Karek sapeuting ge di kamar geus ateuh hendra bijil. Enggak kuat gitu. Ya. Baik hadirin, di dalam perut ibulah diperpadukan antara ruh dan jasad. Rahim ini pembahasannya sangat unik. Kalau orang berpenyakit jantung masih bisa cangkok jantung. Ginjal bisa enggak? Ginjal rusak bisa cangkok ginjal. Amerika, Jerman belum bisa cangkok rahim. Ayo lacak. Tanya sekarang, telepon ke rumah sakit terbesar di Jerman. Bisa nanya ke nana henteu? Sarua jeung kuring teu. Geus salah kitu ya pokoknya. Wah, cangkok rahim. Oleh para ilmuwan itu difilmkan. Ternyata begitu canggih dan cerdas Cimanitnya. Cimanitnya cerdas. Begitu masuk ke dalam rahim itu 250 juta. 250 juta yang masuk. Lamun etas sakali bijil jadi kabeh ting sabaraha ribu jelemeng. Kos lauk jaer. Lauk jaer jadi kabeh. Mual mani tabotong. Tapi dia hidung para raih. Yang masuk sampai kepada pabrik utama. Biasanya satu, ya dua. Sangat jarang lebih dari dua. Padahal itu jutaan itu. Wah, ini sih gak nyawa saya. Menang nempok. Ya makanya diakhiri dengan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Baik. Untuk apa kita membaca perjalanan yang sudah lewat? Ligod. Untuk muhasabah ditimbang, dikaji, diteliti, diperhitungkan, dipelajari. Sebagai pijakan untuk membuat rancangan bagaimana kita ke depan. Detik yang akan datang harus bagaimana? Menit yang akan datang, ayeuna urang kaharep. Tadi mana kaliwat, ayeuna kaharep. Detik bakal datang, menit. Hayo, gawe deui, gawe deui. Jam bakal datang, poe. Minggu bakal datang, bulan. Tahun bakal kenjana hitung sorangan. Abad bakal datang. Tapi ka mana ka dituna yo? Narik benang ka hareup. Tapi ka kiamat. Dae teuing lamun baru berpikir tahun depan. Cawerang lamun karek mikir abad nu bakal datang.
Tariklah benang merah tersebut timimiti badul khalqi, dari mulai awal penciptaan ruh kita sampai akhir perjalanan ruh kita. Wa tandur nafsu ma qaddamat. Diulang, wattaqullah, mantaki sieta kudu takwa jejen. Disebut kabeh ngaranana teu apa? Kamu sekalian harus innallaha khabirum bima ta'malun, ta'lam ta'malun. Entong susumputan. Jangan main tak umpet dengan Allah. Jangan merasa tidak dilihat oleh Allah, jangan merasa tidak didengar oleh Allah, karena Allah khabir. Wazan fa'il. Allah maha mengetahui. Bima ta'malun, terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. Tah, mun make ayat nu bieu mah hirup teh bakal bijaksana untuk pribadi, untuk keluarga, untuk lembaga, untuk negara, untuk bangsa, untuk dunia. Harus pakai ayat tadi. Sering kita melihat ke belakang tapi terpenggal. Kadang-kadang melihat ke depan tapi terpotong. Mari kita tarik ke belakang sampai finish, ke depan sampai selesai. Muncul weh nucek pajajian tea 6 pertanyaan. Kahiji naon, kadua dimana, katilu dimana, kaopat reka mana, kalima hayang kumaha, kagenap kudu kumaha, kagenap kudu kumaha, kagenap kudu kumaha. Jangan jujur mah ada seniman. Kudu make eta. Eta kudu kumaha. Satu, kita ini apa jawabnya manusia? Dari mana? Jasad dari tanah, ruh dari Nur Muhammad. Di mana? Di dunia. Kemana? Mati. Ingin apa? Bahagia dunia dan akhirat. Harus bagaimana? Iman dan amal soleh. Setelah Allah menyatakan perintahnya bahwa kita harus takwa, dan menyatakan kemampuannya bahwa aku ini khabir, aku ini tahu. Siapa lagi yang tahu dan orang-orang yang diberitahu? Di antara orang yang diberitahu adalah para nabi. Di antara orang yang diberitahu adalah warasatun nabi. Siapa warasatun nabi? Waliyam mursyida. Lihat dalam kitab Tanwirul Qulub. Orang yang mengolah diri dengan ilmu yang benar sampai mencapai maqam ikhlas, takwanya sempurna, diberi wilayah oleh Allah, tidak setiap wali itu mursyid, tapi setiap mursyid adalah wali. Kullu mursyidin waliyun walaysa kullu waliyin mursyidan. Bagaimana kalau ada orang disebut mursyid atau mengaku mursyid tapi bukan wali? Maka patut dipertanyakan. Rada sopan muridnya bahasana. Lamun saya ngomong kieu, bohong eta mah. Sesuai jeung predikat ketua bidang ilmu dakwah. Patut dipertanyakan. Leres salira teh mursyid. Sumuhun. Hari mursyid. Mursyid mana? Torekat anu. Pecak teh dipuji merejih. Ai pangeresa ku agung luar biasa. Nya ama teh.
Beuy, aya mursyid beuki keneh pujian. Dicoba dihina. Sanes pangersa, pangersa teh katingalna, seueur pisan kelemahanna. Lemah naon akang? Ulah gagabah ka akang. Masih kena kapancing gitu mah jang can lulus jadi mursyid. Banyak di Indonesia ini mumursidan. Alhamdulillah, di Sukabumi pun di kampung saya punya paman saya namanya Mursidi. Insya Allah, kalau untuk jadi mumursidan, Pak Jejen layak. Bisa. Saya pakai jubah, nu alus, pakai udeng, janggut cing panjang, kumis panjang, kun, ngadehem cing pantas, sila cing pantas. Jadi sedira pada kamu ini. Susun amalan tertentu ini. Ketika datang orang, perlihatkan keluar biasaan kita. Ya, khawarik-khawarik kecil lah. Pamana sene dicabak tu panas, cai panas dikodok, kulengen tu panas, teko kosong dikucurkan ayah caian. Ya biasa main-main lah. Kok Pak Jajan nyebut main-main, wong saya tukangnya. Pernah jadi tukang begitu. Saya kira itu martabat tertinggi. Saya kira begituan itu luar biasa dulu. Karena memang enggak biasa ya. Masya Allah. Ternyata masih kelas main-main. Karek lembang dina cai tengalalep mah. Kayu gabus ke bisa alun. Itu masih kelas main-main, nak. Masih kelas main-main. Tadi malam saya sampaikan, saya pernah dianggap orang luar biasa, tetapi setelah belajar dzikir jadi lebih luar biasa. Kalau orang berani berantem dengan 20 orang, biasa, luar biasa. Luar biasa, setelah belajar dzikir lebih luar biasa. Kenapa? Oleh semut pun takut. Jadi naik tuh deh. Jadi kalakah turun nih, jadi sieun kitu sabab teu nenyo sireumna tapi nenyo saha nu ngagerakeun sireumna. Kini pendidikan dzikir. Baik hadirin rahimakumullah. Makanya ayat tadi dilanjutkan. Wala takunu kallazina nasullah. Ojo ono sira kabeh iku kaya wong kang ngalali aken ing Allah. Kamu sekalian jangan menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Boboro jadi tukang lupa na. Seperti na geus teu meunang. Boboro jadi monyet bener, mau monyetan geus ulah. Hebat sekali kalimatnya. Wala takunu ka. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Jangankan menjadi orang lupa, menjadi seperti yang lupa saja sudah dilarang kelas oleh Al-Qur'an. Kenapa sih enggak boleh lupa kepada Allah? Fa'ansahum anfusahum. Sebab orang yang melupakan Allah akan dilupakan oleh Allah. Lain Allah teringat ngan teringat-ingat. Orang boga dulur belegu. Hiji dulur bager hiji. Ini kaluar negeri. Meli oleh-oleh. Ngutamakan ke dulur nu mana? Ai kanu teu bager inget henteu. Ingat. Ish. Ngajawab henteu. Kalau kita punya dua saudara, yang satu baik, yang satu enggak baik. Lalu kita berangkat keluar kota beli oleh-oleh. Kedua-duanya kita ingat. Kanu bager ingat.
mentak tamang melikan dia kan itu bagar nyata ku inget itu bagar nah. Ah ingat ngomong itu siapa benahanan wae siga nu heueuh saya ngomong gitu sok era deka ngomong diri ya sambil begini kan kita robitoh ya kira-kira mursyid sedang bagaimana kepada saya disadae si ajen disadae wungkul wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum naon ustaz dari ulaika humul fasikun alus goreng ari jadi jelema pasek goreng sae awon atuh baik apa jelek jelema nu naon teh ingin apa tidak jadi orang pasek kalimat ulaika mubtada hum jadi khobar jeung jadi mubtada deui sajumlahna jadi khobar ulaika humul fasikun saha ulaika teh nu nasullah orang yang melupakan Allah dialah orang fasik kalau ingin lepas dari sifat fasik urun jadi jelema poho ka Allah ari poho teh lalawanan eling lalawanan inget bahasa Arabna zikir berjuta-juta orang datang ke pondok pesantren Suryalaya ingin melepaskan baju kepasikan baju kemunafikan baju kekupuran baju kesyirikan diganti dengan zikrullah lepaslah dia dari orang pasek maka diteruskan la yastaw ashabul jannati ashabun narhela apa kaitannya? Tidak akan sama calon ahli neraka dan calon ahli syurga. Ashabul jannati humul faizun, orang yang masuk syurga adalah orang-orang yang bahagia. Hayang ka syurga henteu. Hayang pangluhurna, hayang panghandapna surgana. Ya, bolehlah. Direncanakan kita ingin masuk surga yang paling tinggi. Ternyata nanti dapat yang paling bawah, untung. Ulah ngentan upang hanapna, teu kabagian. Apa sih, saya sebut yang terakhir ini, dalam Sirul Asrar disebut, ada empat, ada yang menyebutkan tujuh, cara pembagiannya lain. Ada yang menyebutkan empat, Syekh Abdul Qadir menyebutnya empat. Yang pertama Jannatun Na'im, Jannatul Ma'wa. Tempat pangbalikan. Geuneuhun. Tapi kelasnya kelas paling rendah. Ya, kalau kayak bis ekonomi lah. Yang kedua Jannatun Na'im, yang ketiga Jannatul Firdaus. Yang tertinggi adalah Jannatul Qurbah. Apa itu Jannatul Qurbah? Wassabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Orang yang belajar zikir adalah orang yang sedang berupaya untuk menjadi ahlul qurbah. Amin. Rubina sakitu we. Sakodar mang macakeun, mang terjemahkeun ayat nu tadi. Mohon maaf dan mohon diperbaiki kalau saya salah. Insyaallah kita akan mendengarkan wejangan-wejangan dari Al-Mukarram Syaikhuna Kiai Haji Abdul Ghawas Saifullah Al-Maslul. Sekali lagi semoga Badan Kajian Hukum dan HAM IAILM senantiasa mendapatkan ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala dan umumnya latifah mubarakiah kita beri kemampuan oleh Allah untuk memecah rekor, mencetak para intelek sufi. Ini misinya sangat besar ya. Diharapkan mampu menyembuhkan Indonesia.
Karena dengan pinter aja enggak bisa. Bersih hati otak belet, enggak bisa. Otak pinter hati rewok, leneng. Latifah Mubarakiyah menyentuh kedua-duanya. Mudah-mudahan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.